Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar yang Allah berkahi, sama kita pahami sebagaimana yang disampaikan Pak Putra tadi bahwasanya hari ini adalah 6 Muharram. Muharram adalah bulan awal dari tahun Hijriah. Jadi ada 12 bulan. Inna iddatasyuhuri indallah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12. 4 bulan Allah pilihkan sebagai bulan haram. Jadi di bulan haram ini ada anjuran berpuasa sunat. Jadi kita bahas dulu. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunat. Sama dengan sholat, ada yang wajib, ada yang sunat. Haji begitu juga, ada yang wajib, ada yang sunat. Zakat begitu juga, ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi kalau puasa, ada juga yang haram. Karena berkenaan dengan waktunya. Bukan sekedar wajib dan sunat saja. Jadi yang puasa yang wajib kita pahami seperti puasa Ramadan. Lalu kalau yang tak berpuasa Ramadan karena sakit tapi bisa diganti di luar Ramadan, sakit yang belum ada tindakan medis untuk mengecap dia tidak bisa puasa, maka diganti di hari yang lain. Itu namanya puasa qodaan. Ada juga puasa nazar. Dia janji ya sama Allah, kalau seandainya aku begini, maka aku puasa. Begitu. Ada lagi puasa kafarat. Akibat contohnya dia bersetubuh di siang Ramadan. Iya, seperti itu. Dia puasa. Ada lagi kita cerita tentang masalah puasa sunat. Iya, puasa sunat. Jadi puasa sunat ini ada yang dalam seminggu itu seperti Senin Kemis. Sebagaimana yang dikatakan buat Pak Putra tadi. Jadi itu sunat harus kita pahami itu mayusabu bi fi'lihi, apa yang diberi ganjaran pahala dengan memperbuatnya, wala yu'aqabu bi tarkihi, dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Tapi ada fadilat, ada pahala yang baik padanya. Jadi dalam seminggu itu Senin Kemis. Dalam seminggu itu juga tiap-tiap hari bisa kelang-kelang hari dia puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak puasa, besoknya puasa lagi, besok tidak puasa, besoknya puasa lagi. Jadi kalau setahun itu katakan dia 360 hari, berarti 180 hari dia puasa, 180 hari dia tidak puasa. Tapi kan di situ masuk juga puasa Ramadan yang harus tiap hari. Intinya kalau seandainya setahun itu diparu dua, setengah daripada setahun itu dia puasa, setengah tidak puasa. Lalu dalam sebulan itu ada namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu diambil 3 hari dalam sebulan. Ada puasa hari 13, 14, 15 hari bulan. Itu bergantung dengan bulan purnama. Artinya hari-hari putih. Jadi ketika ditengok bulan itu sudah bulan 13, besok puasa 14, 15. Ada juga namanya ayyamusud, hari-hari hitam. Jadi kalau dia dalam sebulan itu 30 hari, dalam sebulan berarti dimulai dari 28, 29, 30. Tapi kalau seandainya dia sebulan itu adalah 29 hari, berarti 27, 28, 29. Untuk menentukannya, tengok saja ukuran kalender. Seperti itu. Ada lagi, sebagaimana tadi bulan-bulan haram. Yang lalu kita cerita puasa Arafah. Arafah itu puasa hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Sebelum itu, ada namanya Tarwiyah. Puasa hari ke-8. Udah itu lagi, ini bulan Muharram. Sebenarnya, sunnahnya itu dari awal. Sama dengan cerita bulan Zulhijjah yang lalu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 8-nya Tarwiyah, yang 9-nya Arafah. Nah, bulan Muharram itu dari minggu yang lalu. Ya, minggu yang baru ini ya. Jadi minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggu, Senin, Selasa.
Nah, itu 10 hari. Kalau bisa langsung hari Rabu. Jadi kalau hari Seninnya itu puasanya namanya Tasu'a, hari ke-9. Kalau hanya mengambil di hari Senin nanti. Yang mau dihadap ini kan Jumat. Sabtu, Minggu, Senin. Selasanya Asyura. Sebelasnya puasa hari ke-11 daripada bulan Muharram. Begitu. Tentang puasa di bulan Muharram ini, banyak fadilatnya. Dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, seakan-akan digarisi dulu. Seperti pahala haji 1000 kali. Nah, seakan-akan, tapi bukan berarti dia kalau puasa Asyura lalu dipanggil Pak Haji, tidak. Nilainya, karena membesarkan hari, memuliakannya. Hari Asyura itu kan banyak nilai pemenangan dan perjuangan para nabi-nabi Allah. Seperti itu. Jadi ada lagi kalau kita di bulan haram yang lain seperti bulan Rajab, ya ambil juga 10. 10 di awal begitu. Kalau ada orang juga puasa pas nisfu Sya'ban begitu. Di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Jadi kita pahami kalau tidak ada sebutan hari-hari itu berarti dia puasa sunat. Puasa sunat. Jadi bebas. Selagi tidak di waktu yang diharamkan puasa. Kapan itu? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Itu haram. Dosa berpuasa pada saat itu. Atau memulai puasa sunat setelah nisfu Sya'ban. Jadi kalau nisfu Sya'ban dimulai, tidak apa-apa terus sampai mau menghadap Ramadan. Berarti ada permulaannya di nisfu Sya'ban. Jadi kalau dimulainya 16, Sya'ban hukumnya haram. Terkecuali dia melaksanakan puasa ganti, puasa nazar, puasa yang sudah sering dilakukan seperti sering Senin Kemis. Berketepatan di hari 16 Sya'ban. Jadi termasuk juga ada unsur kemakruhan berpuasa. Tok diambil di hari Jumat saja. Karena tadi sebagaimana yang dikatakan, Jumat itu yaumul jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari. Jadi dia cuma tok hari Jumat saja. Padahal hari Jumat kan banyak anjuran orang bersedekah. Atau dia puasa tok di hari Sabtu. Itu saudara kita Yahudi. Atau puasa tok di hari Ahad atau Minggu. Itu saudara kita Nasrani. Jadi kalau dia mau mengganding, boleh. Maka kemakruhan itu hilang. Seperti itu. Jadi, apa keutamaan puasa itu? Ada beberapa aspek keutamaan puasa. Pertama, mencakup ketaatan kepada Allah. Salah satu bentuk membangun prinsip disiplin dan memperkuat ikatan batin dengan Allah. Karena dikatakan as-saumuli wa ana ajazibi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu kan ibadah rahasia. Yang kedua, kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah. Puasa tidak hanya menahan diri tapi juga membangun kesempurnaan iman dan takwa dengan menahan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang. Dapat menciptakan landasan yang kuat untuk menambah iman dan takwa kepada Allah. Selanjutnya, mendapatkan pahala. Jelas, ya, memberikan peluang luar biasa untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya begitu saja, Pak Putra. Semoga Allah Ta'ala mempermudah kita untuk beramal. Insya Allah di 12 lah. Hari Selasa ya, 10 itu. Paling tidak ya, Asyura gitu. Jadi kalau yang hari Seninnya itu namanya Tasu'a, hari yang Selasanya itu namanya Asyura, dan hari Rabunya itu hari yang ke-11 daripada bulan Muharram. Demikian Pak Putra. Iya, benar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Silakan. Ya, Dini. Apanya? Makannya apa puasanya? Oh, puasanya lanjut aja. Namanya lupa. Oh iya, walaupun udah kenyang 2 piring sekalipun kan? Iya, karena yang mengasih lupa itu kan Allah. Jadi nikmati saja, tapi jangan lanjut. Ah, aku belum minum katanya gitu. Itu luar biasa itu. Ya jangan,
Yang lupanya itu aja yang nggak dihukum. Iya. Kenapa nggak? Kenapa aku diingatkan pula? Kan belum minum aku, gitu ya. Jangan. Itu kurang asam itu. Iya. Iya, Bu Mina di Pulau Sujuk. Iya. Jarang kepang. Kuda lumping. Iya. Iya. Begini, kalau itu ada unsur syirik, haram. Tapi kalau hanya sekedar budaya hiburan, tidak ada unsur itu, maka tidak mengapa. Saya kurang mendalami tentang jaran kepang, ya. Cuman kalau unsur budaya dan tak ada syirik-syiriknya, hanya hiburan semata, seperti tarian-tarian, seperti model macam sulap lah ya kan, itu kan permainan mata. Boleh jadi jaran kepang itu sebenarnya adalah unsur yang kadangkala kita tertipu dengan mata kita. Seperti kalau dalam masyarakat Melayu, yaitu ada namanya debus. Itu kan mereka kan punya kiat. Bukan orang yang sembarangan saja tiba-tiba menusuk, apa lain sebagainya, makan api, lain sebagainya. Tapi kalau dia, apa namanya itu, ada unsur syirik, minta pertolongan kepada Allah, ada suatu yang sihir, ya tak boleh. Kalau hanya sekedar permainan mata, hiburan, ya nggak apa-apa. Iya, itu kan permainan istilahnya entertainment. Tapi lebih dalami sajalah, karena saya tidak berani memutuskan ini. Ini ada sudah timnya tertentu. Seperti kalau di MUI, itu membahas, akan ditengoknya. Ada unsur syirik nggak di situ? Kalau hanya sekedar hiburan semata, dia tari-tarian tapi tidak maksiat kepada Allah, maka tak apa-apa. Ya, karena kalau kita memandang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti kalau pernikahan itu mungkin ada yang bisa berterima atau tidak ya. Kalau hiburan-hiburan semata yang hanya memeriahkan tapi tidak ada unsur maksiat ya nggak apa-apa. Seperti itu. Iya. Iya, Rina di Kuala Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Bu Rina. Nasihat itu dari siapa saja. Mengingatkan ya. Tapi cara mengingatkan mungkin dengan cara yang baik. Bukan seperti langsung, iya, langsung ditembak orang tua itu. Kafir, neraka, enggak sholat gitu. Enggak begitu. Caranya pendekatannya, pendekatan emosional. Ayah, ibu, sholatlah. Kan begitu. Mungkin dengan cara yang baik akan sampai ke dalam hati. Iya. Seperti anak kecil lah ya. Anak kecil itu diupah kadang kalau dia mau puasa kan diupah. Jadi kalau diupah tadi akhirnya dia jadi mau untuk melaksanakan puasa begitu. Iya. Iya, Rina. Iya, Mas Bro. Masya Allah. Iya. Tempoh hari jumpa sama Mas Bro. Udah, waktu yang itu, arisan itu. Wah, Mas Bro ini, kalau saya jalan-jalan bisa jadi bodyguard itu. Masya Allah. Iya. Mas Bro, kalau perbankannya adalah konvensional, depositonya sudah jelas ribawi. Tapi kalau dia syariah, mungkin ada regulasi syariah kalau membuat deposito lebih kepada mungkin berbagi hasil. Mudharabah lah, maka boleh. Seperti itu. Tengok dulu perbankannya. Kalau perbankannya konvensional, maka sudah otomatis ribawi. Nah, harta ribawi, harta maksiat, harta dari yang dosa, itu tak ada zakat. Yang dihitung untuk zakat itu untuk dibersihkan itu, hartanya yang halal.
Kalau dari riba, maka tidak ada zakat padanya. Iya, jual narkoba, tapi hartanya bermiliar-miliar, tak ada zakat itu. Iya, kalau memang hartanya harta bunga bank, tapi kalau tidak, dia bisa memisahkan mana yang ribawi, mana yang tidak, maka yang tidak itu yang wajib zakat. Nah, kalau sudah sampai ukuran nisab emas, ya 85 gram, berapa 1 gram sekarang? Soalnya udah lama nggak beli emas, sakit-sakit ini ya kan. 1 juta berarti 85 juta, katakan 80 atau sekitar gitulah ya, keluarlah zakat kalau disimpan. Setahun jatahnya. Karena sudah ada dewan perumus itu. Jadi kalau seandainya apa, dia ada akadnya yang dirubah. Jadi mungkin bahasanya bukan lagi nilai ribawi seperti itu. Iya, ada tim yang mengkajinya itu. Iya, kayak bank-bank itu kan banyak, bukan sekedar, ya saya bukan menyebut merek ya. Tapi supaya mudah kan, ada yang konvensionalnya kan ada syariahnya. BRI biasa, BRI syariah. Bank Sumut biasa, Bank Sumut syariah. Kan ada juga gitu. Mandiri biasa, Mandiri syariah. Pilih yang syariahnya. Begitu. Kalau mau deposito, ya pilih ke situ. Iya, di situ pindahkan saja ke situ. Oh ya, Masya Allah. Iya, hati-hati. Selamat sampai tujuan, sampai hajat maksud. Insya Allah. Iya, yang Fani. Iya. 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 Iya, iya. Sejalan waktu itu ya, rasa itu berubah. Maka cobalah kembali memperbaharui bagaimana hubungan itu. Kadangkala terlukanya hubungan itu mungkin ada penyebabnya. Boleh jadi di fisik kita, mungkin tambah kempot, gigi pun sudah tak ada, ya kan? Perhatian kita yang kurang. Jangan syaratkan orang yang memberikan perhatian lebih baru kita menjawab perhatian itu. Kadang berikan saja. Berikan saja. Seperti matahari. Ya. Kan ada lagunya itu. Memberi tak harap kembali. Kan gitu. Bagai sang surya menyinari dunia. Itu kan cerita ibu. Nah. Kembali dengan kasih sayang. Kalau kita rasakan kurang. Harusnya kita yang memberikan lebih. Jangan berharap lagi. Nah, karena sudah makin tua ini. Mudah tersinggung, mudah macam-macam lah. Ya, jadi pelajari saja bagaimana situasi dan kondisi dengan pasangan. Kalau memang dia modelnya cuek, kita yang perhatian. Kalau modelnya dia kurang, kita yang berlebih. Kalau modelnya dia kurang pas, kita yang mempaskan. Pasangan itu kan karena dimulai kata pas, baru ada angan. Pas angan. Jadi pas dengan harapan kita itu, kita pas-paskan saja. Nah, bertemunya kita pasti sudah ada ketentuan-ketentuan yang digariskan. Seperti itu. Ya, bersabarlah. Memang itu ujian rumah tangga. Makin tua mungkin mata itu, mata dia tidak sesuai dengan harapannya lagi. Tengoknya dulu mungkin kita singset, sekarang sudah gembrot. Dulu ditengoknya kita montok berisi, sekarang sudah kempot. Kan gitu. Dulu suaranya mendayu-dayu, sekarang sudah menggigil, kan gitu. Maka cobalah adakan refreshing. Jadi disuruh tajdidun nikah. Perbaharui nikah maksudnya rasanya. Bukan menambah istri lagi, bukan ya. Perbaiki. Itu sebetulnya kepada momen-momen yang bahagia. Kadangkala kita perlu jalan-jalan refreshing. Mungkin banyak hal lah. Jangan mengharapkan sesuatu yang kadangkala dia tidak bisa memberi, tapi kita coba upayakan hadirkan. Begitu. Iya. Rumah tangga itu perlu kesabaran yang tinggi. Iya. Karena itu ibadah.
kalau memang pilihan itu tidak ada yang lain, ya seseorang itu kan lebih tahu masalah dirinya. Iya, jadi kalau memang solusinya cerai, ya kalau saya sih si tidak menganjurkan. Bahkan Allah Ta'ala kan tidak suka dengan perceraian itu. Tapi kalau kalau memang tidak ada pilihan yang lain, memang harus cerai, ya mereka lah itu. Tapi anjuran kita ya jangan cerai. Karena kita ini kan cuma melihat dan memberikan pertimbangan. Bagaimananya saya lah ya kan. Beberapa kali jumpa orang, disuruhnya jangan operasi, jangan operasi, jangan operasi. Katanya gitu. Nah, tapi yang merasakan perih dan sakit itu kan yang punya badan. Apakah ketika saya sakit mereka sanggup saya pindahkan rasa sakit itu? Kan enggak. Iya, artinya pun enggak bisa juga dipindahkan. Masing-masing kan sakit dengan masing-masing. Tapi kadangkala seorang itu seakan-akan lebih mengetahui bagaimana ketika rasa perihnya sampai 8 jam ditahan, begitu, penyakit itu. Jadi kembali kepada pertimbangan diri. Yang menjadi penjawab itu di dalam diri, bukan orang. Orang hanya mengasih pertimbangan. Yang menentukan itu tetap kita saja, begitu. Begitu juga berumah tangga. Iya. Oh iya, iya. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, kalau sehat, upayakan puasa. Puasa itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah lewat suatu amalia yang kita lakukan. Dan hanya Allah Ta'ala saja yang menilai. Semoga seluruh pendengar dan kita semualah yang memahami agama ini dengan baik, amalkanlah agama ini dengan baik. Semoga Allah Ta'ala menyayangi kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.